nyebrang kali. Hari ini nggak ada teman yang menemani bos, cuman hanya komen di kolom komen katanya mau ikut tapi nggak jadi-jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Bis Bantrek. Kali ini saya berada di Desa Nginteng, di mana di bawah ini adalah pemukiman warga Desa Nginteng yang tepatnya pas di bawah bendungan bos ya, di bawah aliran sungai bendungan Bendo. Oke, mari kita ke sana lihat sungainya ya. Oke, yang baru datang jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung terus channel Bis Bantrek. Jalan-jalan di Ponorogo, muter-muter di Ponorogo, keliling kampung di Ponorogo. Oke, langsung saja kita menuju ke arah pemukiman warga Desa Nginteng. Kampung di mana tepatnya di bawah aliran sungai bendungan Bendo, dan inilah sungainya. Coba kita melihat ke bawah ya. Oke teman-teman, inilah aliran sungai yang terdekat di bawah bendungan Bendo, di mana air bendungan Bendo nanti dialirkan lewat sini. Oke, yang baru datang jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung terus channel Bis Bantrek. Jalan-jalan di area Ponorogo. Oke bos,
kita lanjutkan jalan-jalannya karena bendungan Bendo belum dibuka untuk umum, jadi kita melihat bendungan Bendo dari sisi lain di mana di bawah aliran sungai ini ternyata lebih indah, bos. Kita bisa melihat situasi air di sini sangat jernih sekali, dan juga terdapat pemandangan yang indah di mana di kanan kiri ada perbukitan, dan di depan saya ini ada bukit yang sangat indah, bos. Oke, kita coba arahkan ke sana kameranya. Oke, teman-teman, bosku, sedulur kabeh. Inilah aliran sungai di bawah bendungan Bendo. Dan ini ada bukit. Bukitnya batu, bos, ya. Karena terlihat tidak banyak tanaman, cuman itu di atas itu hanya batu. Oke. Dan di sini digunakan untuk warga sekitar sini selain untuk mencuci hasil perkebunannya. Kita mendekat di aliran sungai ini, selain ada yang menambang pasir, di sini juga ada yang mepe gaplek, bos. Nah, ini gapleknya di pepe neng kene. Nah, ini, bos, ini gaplek-gaplek hasil pertanian, gaplek-gaplek hasil pertanian masyarakat desa Nginden. Dan inilah aliran sungainya. Kita menyusuri sungai. Tadi dari arah sana, bos. Ini sini aku nulis tanggul uban ini. Saya harus berdiar uban di sini kan, bos. Kalau mana uang? Iya, lor, kabari lor. Kurasan dulu Bendo, dulu kene wis ora apa-apa iki sing penting enak banyu ne. Saya tadi mencoba untuk masuk bendungan Bendo, cuman enggak boleh, masih belum dibuka untuk umum. Nah, di depan itu gapleknya, bos, gapleknya banyak sekali hasil pertanian warga desa Nginden, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Wah, terus ke abah sandale krekit-krekit. Dan ini ada batu besar, bos. Nah. Ini jalur truk mungkin ya, mengangkut pasir. Wah, sejuk, bos. Nah, ini keindahan alam yang tersembunyi. Wah, enak sing kamera punggung jelas. Di sini itu spot mancing. Oke, bos. Wah, ada batu merah, bos. Nah, nanti mau ngambil nggak berani. Oke, disinilah spot terindah. Ini spot mancing cocok sih, bos. Guys, kan gini. Dan ini bukit batu. Kita mencoba untuk menyeberang lagi. Jeruk, bos. Ini ada satu rutut dalamannya.
Waduh. Sik, cincing-cincing sik. Ketoke bening kok. Eh, ketoke cetak jeru bening kok anu ne. Iki, Bos. Berangkali hari ini nggak ada teman yang menemani Bos, cuman hanya komen di kolom komen katanya mau ikut tapi nggak jadi. Inilah air bendungan Bendo Bos, airnya tapi air pembuangan bukan di waduknya. Air pembuangan lewat sini. Nah, terus mendarat. Kita menuju ke sana. Oke, kita naik Bos. Naik ke Tasen ya. Dan inilah penampakan di bawah bendungan Bendo. Mengke. Kita naik ke sana. Oke teman-teman, inilah pembuangan air bendungan Bendo Ponorogo. Jika bendungan nanti sudah penuh akan dialirkan melewati sini Bos. Menggeh-menggeh saya tadi naik dari bawah sana. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Kipin Bandrek jalan-jalan di Ponorogo. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.